What's up, welcome back again with me, Bawan Reloaded, di channel yang jelas, tentunya di segmen Black Bawan, segmen receh yang membahas seputar Black Wizard Online. Ini adalah guide untuk Bartali Adventure Log, buku yang ke-7. Untuk quest Bartali Log book yang lain, kalian itu bisa lihat pada kolom deskripsi ya. Oke, mari kita kemon. 22 September, misi kali ini adalah menggunakan Medical Herb Brewer di desa Florin. Langsung aja ke Florin. Medical Herb Brewer ini letaknya dekat dengan NPC Valentine. Cukup lakukan aja 5 kali loncat-loncat nih, udah selesai, maka kalian dapetin HP plus 3. September, gathering 1 Everlasting Herb dengan menggunakan Ho tentunya. Untuk mendapatkan Everlasting Herb, skill gathering kalian itu harus udah terampil 5 atau skill 5. Kalau tetap maksa ya nggak bisa juga coy, kayak gini contohnya. Ada 4 lokasi di mana ada Everlasting Herb. Yang pertama adalah dekat desa Florin, itu sekitar arah jam 4 dari NPC Valentine. Itu daerah sini nih titiknya kira-kira ya coy. Yang kedua masih di Florin, agak naik sedikit ke bukit, kira-kira daerah sini. Yang ketiga adalah dekat World Boss Karanda, lokasinya sekitar sini agak ke bawah dikit. Yang keempat adalah di North Rua Tristab, dekat Saunil Camp. Kalau kalian sudah ngedapetin Everlasting Herb, maka 22 September pun selesai dan mendapatkan stamina plus 10. September 25, pergi temui Murana Lynx di Lynx Ranch. Gunakan fitur pencarian NPC untuk menemukan NPC ini. Kalian harus mendapatkan MET untuk menjalankan quest ini, kira-kira itu sekitar 50 lah untuk dapetin questnya. Jadi lakukan percakapan sampai menu quest bisa terbuka. Tandanya adalah ini ada buletan ini. Kalau masih abu-abu berarti belum bisa diakses. Kalau udah warna biru berarti quest sudah bisa diakses. Thank you.
Kalau kalian malas tuh buat percakapan kayak gini, tinggal dada-dada aja dengan pencet F5. Tentunya dengan melakukan C-Hello ini ya, tekan F5 ini bakal ngabisin lebih banyak energi. Jadi energinya harus dilihat juga ya cuy. Nah kalau udah kebuka nih, tandanya kan biru gini. Langsung aja ambil quest Lost Lamb atau domba yang hilang kalau pakai menu bahasa Indonesia. When I woke up here on the mountain, I couldn't remember it. Always be careful. Lalu cari dombanya. Dombanya itu lokasinya dekat dengan Im Tower. Itu di depannya Im Tower ya. Cari dombanya lalu bawa kembali ke Murana Lins. Maka kalian akan mendapatkan HP plus 3 kalau udah selesai.4 Oktober. Misi kali ini adalah menyerahkan Monas Ruby Necklace ke Islin Bartali di Velia Inn. Cara cepatnya adalah dengan membeli dari Central Market. Kalau nggak ada yang jual, ya PO aja coy. Karena menurut aku nih bikinnya ribet. Kalau udah didapat, langsung aja kasih ke Islin Bartali di Velia Inn. Maka akan didapat Wake Init plus 5. Oke cuy, selesai udah buku yang ketujuh Bartali Lock. Mohon dukungannya buat channel ini ya cuy. Aku doain yang ngesap itu bisa punya Gepen Rolex. Oke, bye.